Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Tajwid Al-Quran Pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan izhar. Dalam tajwid kita mengenal izhar. Apa itu izhar? Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang, tanpa dengung sama sekali. Apabila bertemu dengan 6 huruf izhar, yang antara lain seperti ini. Yaitu ada alif, ha, kho, ain, sama ghoin, sama ha. Jadi kalau ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka dibaca dengan jelas dan terang. Nah, itu namanya izhar. Contohnya seperti ini. An-am-ta. Nah, kayak gitu. Jadi nggak ada an-ta, gitu. An-a, itu nggak, bukan, bukan. Itu salah. Yang benar, an-am-ta. Nah, jelas. Yan-ha. Al-anhar, yanhauna, wal-munkhonifqatu, nah, kayak gitu. Munkho, munkho, jadi bukan mungkho, bukan, tapi jelas, munkho, kayak gitu, munkho, kayak gitu. Paham ya? Jadi, intinya tidak ada dengungan dan dibaca jelas dan tegas. Seperti itu. Sekian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.